Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gondang Ciklon, malam ini saya sedang berada di kawasan Karet, tepatnya di CPO Pinisi ya. Dan kali ini saya akan mau melihat situasi suasana CPO Pinisi malam hari seperti apa. Ikuti terus videonya Lur ya. Ya, ini dia Lur. CPO kapal Pinisi. Malam hari lampunya nyala ya. Ayo, langsung saja kita menuju ke atas CPO kapal Pinisi. Ini nampaknya ramai nih. Kemarin saya sempat review juga waktu siang ya. Siang bagus dan malamnya juga sepertinya lebih bagus nih, lebih mewah dengan gemerlapnya lampu di sepanjang CPO Pinisi ini ya. Oke. Itu di depan lift. Tapi saya mau lewat tangga saja. Sekarang kita naik ke atas CPO Pinisi. Wow. Seperti inilah suasana jembatan Pinisi malam hari ya. Penuhi dengan lampu-lampu yang gemerlap. Sini ya. Ini warnanya warna sorot lampunya kuning-kuning keemasan ya. Jadi keseluruhan CPO ini ada lampunya ya. Ini lebih indah sih ya malam hari kayak gini. Lampu-lampunya yang berada di CPO ini menjadi nampak lebih mewah ya jembatannya. Ini di belakang saya nih lift. Nah, ini buat para pejalan kaki yang mau ke CPO ini, tapi
nggak mau naik tangga ya. Ini ada liftnya. Sebenarnya liftnya ini biar memudahkan para pesepeda juga ya. Jadi para pesepeda itu boleh melintas di sini membawa sepedanya dengan menggunakan lift ini. Dan tentunya bukan buat para pesepeda aja ya, tapi untuk difabel juga biar lebih gampang, lebih enak ya. Nggak perlu naik turun tangga. Ya. Wah, lebih keren, lebih indah. Lampu-lampu gedungnya juga pada nyala ya. Jadi nampak jelas gemerlapnya kota Jakarta ini. Oke, sekarang kita ke depan sana ya, ke atas. Nih. Nah, kita ambil view dari atas sana ya. Wow, di bawah jalanan sangat macet. Oke. Kita lanjut ke atas ya. Di sini tuh kita harus sabar karena banyak banget orang foto-foto ya. Jadi kita harus lihat-lihat kalau misal mau jalan, takut mengganggu orang-orang yang sedang ngambil gambar juga ya. Bentar, ini sebelum saya ke atas saya mau lihat dari sudut sini dulu. Tangga buat naik turun di sebelah sini. Ini lift yang di ujung sini ya, satunya. Nah, liftnya ada dua. Sini sama yang di depan sana tadi. Oke, kita sekarang lihat dari pojok sisi sebelah sini ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Kita naik ke sini ya. Ayo. Antri lagi mau lewat, ada yang foto. Sebentar ya. Kita naik ke bagian paling atas. Seperti inilah Lur, suasana di bagian paling atas JPO Pinisi. Kita lihat ke bawah. Ini view dari atas ke bawah ya, ke bagian jembatan bagian bawah. Keren banget ya. Rame banget tuh. Kita lihat bawah yang sebelah sini ya. Ya, itu dia tadi Lur, suasana JPO Kapal Pinisi malam hari. Ternyata masih ramai pengunjung dan
mewah banget ya, nampak lebih mewah di malam hari seperti ini dengan sorot-sorot lampunya. Terima kasih yang sudah ngikutin videonya, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.